Ya, ini nanti mulai dari awal ya. Ini gue pakai ini ya, pakai Ionos nih. Halo, tes tes. Jangan lupa guys, subscribe dulu. Oke, ini gue bakal mulai dari awal ya. Nih, gue buka. Oh, ini udah. Jangan pakai yang ini. Untuk explore-nya biarin aja. Yang penting blok kita tuh sampai dulu ya ke sync block nanti. Untuk masalah explore-nya itu dia biarin aja. Oke, ini gue dari awal ya. Oke deh, kita mulai aja ya untuk garap inerinya. Untuk explore-nya biarin aja. Ntar ini YouTube-nya lupa gue. Nih, sign in, kita create account, kita cek dulu IP address kita. 180.252.80.44. Nih kan ada yang beberapa orang nggak bisa ya di server name itu. Untuk Azure dia pakai IP public juga dua-duanya. Nah, untuk Kantabo ini juga sama deh kayaknya. Coba kita coba dulu ya. Gue lupa kalau pakai ini. Ini akun name-nya. Kita pakai nama apa ya? Ini hari ada ini juga. Apaan ya? Oliver. Passwordnya.
Oke, untuk yang wide-nya nanti bakal gua jelasin di tutorial ini. Jadi stay dulu ya, oke? Kita bikin dari awal dulu nih. Wah, maksudnya nggak sama lagi. Lama banget anjir. Nah, untuk pakai apa tadi tuh Jonas tuh pakai public ya, IP public, IP UPS juga. Oke, jangan lupa kalian siap dulu untuk secret passwordnya. Oke, next. Kita buka dulu biar enak. Brave Invite Axe. Brave Invite Invite Axe Cactus Cable Razor Ostrich Razor Ostrich Tap Celery Fire Fire Bridge Fiction. Oke, kita next. Oke, ini kita close dulu. Done ya. Oke, ini udah muncul untuk udah bikin apa akunnya di Ineri nih. Ada di sini ada akun name nama Oliver, ini server name, ini server IP, ini public key, ini private key-nya ya. Oke, yang pertama kalian ngambil dulu voucher nih senilai 50.000. Karena untuk mastermind itu eligible-nya tuh kita ambil voucher yang 50.000 dulu ya. Jadi kita klaim dulu 50.000 voucher-nya. Oke, udah sukses. Udah sukses ya kalau gini ya udah biarin aja itu mudah spot ini kosong. Yang penting ini ada udah kita udah dapat gitu. Oke, untuk yang pertama kita instalasi dulu. Ya, jadi dua-duanya tuh pakai IP 4, IP public ya, IP PPS-nya untuk daftarnya pakai Yonos. Sama kayak Azure. Kalau Kantabo itu dia ada ini sendiri ya di apa? Dia pakai server pakai DNS name-nya sendiri dia. Oke, udah mulai udah lanjut belum ke teks selanjutnya? Oke, langsung saja kita masuk ke tag 1. Nah, untuk tag 1 itu kita install dulu nih git-nya sama screen. Oke, udah beres. Yang pertama kita allow dulu nih untuk firewallnya, jangan lupa ya. WP enable. Oke, di sini kalau ada gini berarti firewall is active and enable system startup ya.
Oke, lanjut kita ke download cloning si Inerinya. Untuk VPS-nya tuh untuk garap Ineri ya 4 GB sih. Itu udah cukup. 160 GB untuk SSD juga yang pakai Unix juga cukup karena ini kecil sih. Dibanding testnet node Cosmos yang lain ya. Nah, untuk pocetnya nanti kalian setelah klik 20.000 itu kalau berhasil itu udah biarin aja berhasil tuh. Itu udah masuk ke dashboard kalian. Jadi kalau misalkan kalian pas di kok nol lagi, Bang. Ya itu emang bug di dashboardnya kalau misalkan itu. Jadi aman tenang. Untuk masalah review nih ya. Untuk review itu apa ya? Sebenarnya bisa lanjut sih ke tak 1 dan tak 2 sama tak 3. Ya, jadi bisa langsung disemuain. Langsung kita masuk ke inner setup folder. Lalu kita change permissionnya. Lanjut ke environment binaries, lalu ke replace path variable. Oke. Nah, di sini nih kebanyakan ini ya, apa pada salah ya. Ini untuk kita tuh yang jadi cuman master akunnya aja ya. Jadi untuk red node-nya itu kita skip aja. Nih, oh nih buat dumping ya. Dumping, Bang, kalau terminal lagi jalan, contohnya lagi mau sync, terus kita close, bakal ngulang lagi gak dari awal? Nah, itu komennya cuman CTRL A plus D ya. Jadi kita tuh disimpan di attach ke screen gitu. Jadi nggak apa, jangan takut untuk note kalian bakal ngulang lagi dari awal atau enggak. Jadi kecuali ketika kalian lagi sync note, kalian control C itu bakal ke stop. Itu bakal ngulang lagi dari awal. Jadi untuk ini control CTRL A plus D aja. Oke, tadi kan nama, lanjut deh ya. Untuk masalah akunnya tadi kan nama gua Oliver. Untuk publicnya kita copy dari dashboard. Public key. Lanjut kita ke private key. Nah, untuk IP ini, ntar. Untuk private key itu, yang di situ kan tabu tuh ini ya, pakai IP VPS ya. Untuk IONOS dan Azure dia harus pakai IP private. Listen. Oke, caranya tuh if config. Nah, nih ini kan ada IP kalian kan ya, inet ini. Nah, ini tuh yang dipakai untuk di tadi di master node kalian ya. Jadi kalian copy aja nih atau C, lalu buka lagi ke di taruh cd ineri node. LS dulu, cd inery.setup, lalu ls, lalu ke cd tools. Nah, lalu di nano config.json. Nah, lalu kita copy di peralis kita. Oke, okay, pakai private. Nah, oke. Okay. Ctrl X, Y, oke. Okay.
Oke, untuk username-nya Nilza SA, pakai terminal apa itu, Pak? Itu ini pakai Termius ya. Terus untuk Adi Permana tuh, Bang, kok webinari nggak bisa diklik teksnya? Gimana maksudnya? Bang, kalau masih di, oh ini udah gue jawab. Bang, link GitHub-nya kagak bisa. Ini kalau garap harus punya ini error gak sih, pocetnya error gak bisa diklik. Untuk garap ini itu harus ya, harus punya pocet, karena master node itu kita harus punya pocet 50.000. Saya Yonos tapi MVPS-nya pakai publik aman. Nah, kemarin tuh emang ada beberapa case ya pakai Yunus itu kayak gitu. Kemarin Bang Rizal tuh dia pakai API public dan gak running. Nah, kemarin gue pakai API private, dia running gitu. Entah kenapa nih Yunus itu. Tuh kalau buat Azure itu udah fix dia pakai API private ya. Oh, gue lupa copy paste link-nya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Adelia, untuk Adelia Mailer, Bang, kalau gue tanya pakai Republic gimana? Tapi dah jalan node-nya. Untuk kalau yang udah jalan ya udah biarin aja, berarti udah jalan kan, aman. Masalah propeller view-nya berapa lama, Pak? Sekitar semingguan sih. Nah, untuk coba deh yang buat Gen X nih, udah berhasil sinkronisasi nih. Tapi pocetnya masih nol. Coba kalian buka di incognito atau query chest-nya. Atau kalian chat tim developernya tuh di DC. Kalian bilang aja pocetnya udah ngambil tapi no, tolong dong dicekin, nanti sama dia dicekin. Soalnya waktu pertama kali gue garap gue bingung tuh kayak gitu juga, tapi kan pas gue cek Discordnya terus gue DM adminnya tuh, terus sama dia dicekin, ternyata balance gue udah ada, jadi gue bisa lanjut tak selanjutnya. Oke, buat baikkan di Supriyatna, coba lu DM deh si Marco nya tuh, Marco Ineri, bilang aja pocetnya udah gua klik tapi nggak masuk gitu, nanti dia cek kok. Ini habis dia tax satu boleh langsung grab tax dua atau tiga, Bang? Boleh, Bang, ini untuk tax Ineri tuh boleh ya, kecuali oke, nanti kalau misalkan sini ada nih finish task nih, kalian boleh lanjut. Kalau sini memang belum ada, berarti kan nggak boleh lanjut ya. Apa Peri? Peri Antores, Bang, gue ganteng gak jawab, ah, males anjing. Tapi Bang, gue udah submit review gimana tuh? Nggak apa-apa kalau udah submit review tuh. Ya kalau misalkan intinya tuh kalau misalkan kalian udah token successful purchase tuh berarti udah ini ya, udah ada balance nya, cuman emang ada bug-nya di dashboardnya. Oke, tar dulu ya, ini kita garap lagi yang tadi kan nanggung nih. Oke, apakah jalan atau enggak nih? Screen min S master aja coba. Oh sorry sorry salah, bukan situ ya. CD dari node anjir. CD
Kok di situ sih? Nah, jalan kan nih tuh, kalau udah gini jalan tuh requesting range. Pastel link GitHub, Bang. Oh iya, tar dulu. Sorry, gue lupa untuk link GitHub-nya ya. Iya. Sorry guys, baru pertama kali live streaming, gue jadi bingung. Bawanya tuh pengen jawab aja. Kita sebat dulu ya. Udah, tunggu aja cepet ini kok. Oke, buat Abang Duri jadi, Bang, saya perlu cuti gak? Nggak boleh, Bang. Antum harus tetap ngasih garapan, Bang, buat member, Bang. Muhammad Adam Febriansah, Bang, ntar hasil lab disimpen ya. Slow, ntar gue simpen. Untuk Adi Permana, tanda kalau udah sing gimana bang? Nanti di requesting ini ada requesting range kan tuh. Kalau kalian melihat nanti ada reset block, berarti itu udah sing. Tuh Perian Torres bang, nugget bang. Lalu udah dapet JP juga kemarin. Aptos segala minta dagget. Malaysia sehat terus bang. Oke, siap. Oke, sambil ini nih, sambil nunggu requesting block, gue mau coba jawab-jawab dulu pertanyaan nih. Coba kalau misalkan mau ada pertanyaan tentang validator untuk node, silahkan di kolom komentar aja ya. Untuk Rora Baikugan, siapa nih? Bang, cara backupnya gimana kalau misalkan PPS mati? Ini tuh kalau PPS mati, kalian cukup masukin lagi aja dari awal pakai public key sama private key, itu harus di save ya, itu kan ada di dashboard kalian tuh. Nah, untuk kalau pas running master node bukan requesting tapi shutdown, itu kenapa? Untuk Reza Putra, nah itu tuh ada di kebanyakan tuh ada salah di IP ya, IP kalian tuh itu pasti salah di situ. Nggak jauh-jauh antara di IP public ataupun di IP private gitu. Ini si Sultan Selatan nih bang, ini mepek bang baru ya bang, ini cil jadi payah tos. Bang, gue tunggu kredit walletnya. Oke, tunggu ya. Tunggu sing dulu. Gue lupa sekarang tuh udah berapa ya? 10-nya tuh. Ah, iya lagi ini ya.
bloknya ya, ah sial. Dan tadi 9.000-an ya bloknya. Untuk Puspi tadi lah, itu supir apa sih? Ini tuh Terenius ya. Untuk Nil ZSA, garap node yang rekom buat digarap apa aja ya. Sebenarnya ada garapan yang bagus sih, bukan bagus ya, insentif. Cuman gue kurang percaya sama projectnya, sama timnya, karena dia Rohit ya. maksudnya gimana ya, ada beberapa orang juga lah, suhu-suhu node gue tuh kayak nggak nganjurin untuk jalan. Itu namanya Monday Chain, kalau kalian mau garap ya garap aja, tapi itu udah fake insentif sih. Cuman kalau gue nanti aja garapnya. Untuk Puspita Dila ya, ini yang $2 itu Bang Muhammad Adam Febriansa, kalau di awal dan pakai Azur, terus pas Azur udah habis pindah ke PS lain bisa kah Bang? Iya bisa lah, bisa kok, tenang aja. Ini hari digabung Allah bisa gak Bang? Bisa, bisa bisa. Karena ini hari tuh dia nggak pakai Cosmos ya, kepake port berapa gue lupa portnya Cosmos itu. Razib Izapi OKP 4 gas gak Bang? Udah dong, gua udah garap. Cuman kan dia ini ya, dia tuh nanti cuman diambil 150 orang doang ya predator ya. Jadi sebenarnya tuh belum running karena emang udah ada aja tutorialnya, jadi gua gas. Tapi nanti kayaknya ngulang lagi dah. Terus kita dulu ada infra garga Bang, belum 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 garap gue. Pusing banget, banyak banyak garapan tuh gara-gara Bang Rijal tuh, sering garapan terus emang pusing gue. Oke, mungkin gue sekalian mau jelasin ya. Kemarin kan banyak yang nanya nih, member-member, Bang, node itu apa sih? Gitu kan. Node testnya itu gimana? Nah, oke, bakal gue jelasin nih. Untuk kalau node itu, untuk test node itu sama aja ya kayak test net biasa, itu pengujian juga. Akan tetapi kan kalau misalkan test net dot validator itu, kita tuh menjadi validator di test net ya. Kalau misalkan kita, untuk yang nggak tahu validator itu dia tuh pihak ketiga, ataupun kalau bisa dibilang tuh kita rekber gitu, rekber. Jadi misalkan nih ada orang kan mau stake kan, mau stake, misalkan mau stake sui lah. Nah si sui itu sebelum kita mendapatkan stake nya tuh kita validasi dulu sama blok-blok gitu. Nah validator itu fungsinya itu, tugasnya itu untuk validasi transaksi gitu. Nah, jadi untuk node-nya itu emang untuk itu sih. Jadi terus kenapa sih harus pakai VPS, nggak bisa pakai PC apa? Pakai bisa pakai Windows, komputer sendiri di rumah. Karena kalau VPS itu kan dia kan apa ya, pakai server ya. Terus itu kan udah ada API publiknya tuh. Nah, itu yang dibutuhin API publiknya. Sebenarnya bisa kalau kalian mau apa, mau pakai PC sendiri, mau install Linux sendiri bisa. Cuman kalian tuh harus sewa IP public tuh. Kalian kalau misalkan mau cek harganya, cek aja di provider masing-masing, yang ada kok di Telkom juga ada, XL juga ada, kalau nggak salah. Dan mungkin untuk anak IT jaringan tuh ngerti lah untuk IP public itu. Jadi harus sewa sih IP publicnya itu.
Karena dan juga kan PPS juga kan sebenarnya tuh sama node tested node itu kan sama kayak mining ya. Kalau mining kan dia pakai sistemnya tuh proof of work ya. Untuk sekarang tuh kebanyakan tuh pakai POS yang tested node itu, jadi proof of stake gitu. Jadi itu harus banget PC kaliannya tuh on tiap hari, kan nggak mungkin kan on tiap hari PC kalian. Ya sebenarnya kalau misalkan kalian punya energinya yang gede dan punya banyak cuan, kalian bisa tuh sewa IP public, sewa server sendiri gitu, ya bebas. Cuma kan kita ini ya keterbatasan cuan, ya kita kan pengennya tuh yang free free kan. Ya walaupun modal dikit di PS beli ya gimana gitu kan. Nah, oh iya nih, gue juga pengen jelasin nih di dari mumpung ada yang nanya nih dari FVMV Android menangis. Sebenarnya Node itu bisa dipakai HP juga bang, jadi jangan khawatir. Wah, HP gue kentang. Sebenarnya kan bukan HP-nya yang dipakai itu, bukan HP-nya yang kita dipakai Node-nya, bukan kita PPS-nya kita jalankan di HP itu. Sama butuh software juga, butuh PPS juga. Banyak kok yang pakai Node pakai HP tuh, yang sering JP tuh ada namanya Bang Yan tuh, terus Bang Peri tuh, Bang Gi tuh, dia juga dari HP dia. Itu semuanya yang dapat NIR tuh kan dia tuh Bang Yan rebus tuh Node-nya dia. Ya sebenarnya tuh yang pertama ada kemauan dulu bang, kalau misalkan mau garap Node itu emang pusing dari awalnya. Gue juga sama dari awal tuh gue nanya-nanya mulu, gue pindah ke channel ini, pindah ke nanya-nanya ke orang. Gue juga buta gitu, cuman ya balik lagi ke niat ya, niat pengen belajar tuh lumayan gitu. Muhammad Rafi Rapli Ramadhani, taksiin satu ini on review, butuh berapa lama buat approve-nya? Minggu depan udah di approve kok itu. Alluring Pixel Trace Back Most Recent Payroot ini dan masalahnya apa bang, di mana masalahnya? Gimana ya? Bentar dah. Bang, kalau passing error gimana? Apa harus diulang? Sing error itu cuman biasanya tuh ini ya di IP public atau di private-nya bang, di config JSON tuh cek lagi server server name-nya benar atau enggak, public key-nya benar atau enggak, terus di private key-nya benar atau enggak. Cari cara cari proteksinya di mana? Oke, nanti gua bakal jelasin nih. Bakal gua tutorialin juga untuk nama walletnya. Nunggu reshaping block dulu ya. Bentar lagi nih sampai 90.000 kayaknya. Bang, recode dong biar bisa nonton ulang. Ya, ini gua gimana cara recode-nya ya? Kayaknya dari dah bang pakai wallet lama bisa enggak, soalnya BPS udah koin duluan. Song good bisa kok, bisa slow slow. Nanti kalian untuk BPS yang mati kalian cuma jalankan ini aja nih, nih untuk misalkan BPS kalian mati bang, BPS gue mati nih, gue bisa gak ganti BPS lain? Bisa dong. Nanti di config JSON kalian masukkan public key yang ada di dashboard akun akun kalian ya. Private key kalian juga masukin nanti pas di config JSON-nya. Nanti itu bakal kebaca di blok kali di bloknya di node-nya gitu. Bang, pucat error. Gimana ya jelasinnya gua? Pucat error tuh kan kayak gini ya.
kan gue udah klaim nih token successful nih. Nah, dia tuh bakal nol di sini nih. Kan misalkan gue klaim lagi, dia nggak bisa nih. Tapi jangan takut, itu pasti udah masuk sih di sini tuh. Ya kan, Genex kan bilang kan soalnya udah 50.000 sih cuma websitenya. Iya ya, jadi emang di despot itu dia emang ngebug, jadi jangan takut, jadi udah pasti masuk sih. Ma Indra, profit key permission and the lain not not satisfied declared authority inserted you. Nah, jadi tapi deh kalau beresin ini dulu ya. Dikit lagi nih beres nih. Ya emang banyak yang bug ini dashboardnya, jadi biarin aja, kita grab loadnya aja. Kalau nggak yakin cek aja balance nya pakai komen tuh dari ZenX tuh, bisa kalian coba tuh dipakai Chain get currency balance ini dari token akun name kalian. Coba-coba. Kalau gue sih nggak harus cek balance ya, karena gue yakin kalau udah klaim itu bakal ini bakal bisa bakal masuk. Luker harus pakai VPS ya bang? Iya harus bang, pakai VPS. Duh, deket lagi nih. Ya tunggu ya, nanti gue ke toilet nih habis ini requesting. Cepet blok dulu. Bolak-balik hapus wallet masih error bang, bu yang saya ntar ya, ntar habis ini ya, nanggung nih dikit lagi. Bang, yang pertiganya lama mana? Gimana? Tak habis ini ya, pertiga nih pasti. Gua langsung habisin semua. Jok sampai sampai pertiga. Tak tiga kali ya, bukan pertiga ya. Tip and trick supaya Azur gak kena begal. Untuk Azur biar gak kena begal. Satu apa? Kalian yang pakai
Kalian jangan pakai spek yang tinggi ya, pakai yang 416 aja. Terus seringnya jangan gede-gede. Sing berapa lama bang? Ini bloknya tuh dikit ya, jadi bentar lagi sih kayaknya. Tadi siang tuh gua sampai 90 ribuan blok ya. Bentar lagi sih kayaknya, tunggu aja dulu. Kalau Windows pakai aplikasi apaan bang? Pakai Mobile Extreme. Saya masih bikin stay RDP runningnya bang. PPS IONOS rekomen gak bang? Ya ini gue pakai IONOS bang. Kalau saya mah bikin stay di RDP runningnya bang, ya bebas lah itu. Bang rokok lu apa? Ini rokok gue nih. Campur damai. Bukannya bloknya ada sampai 1 juta ya bang? Enggak kok, ini 170 ribu tadi gue nanya. Bang, kalau misalnya ya sambil ini aja. Bang, kalau misalnya ini tas satu pakai putih, tas tak duanya pakai besem, ya bisa dong. Itu cuma beda software buat ngebuka VPS-nya aja. Kalau mau garap Reza Putra, kalau mau garap beli VPS lagi harus sign up akun baru wallet baru ya. Jadi satu VPS satu wallet akun only. Ya betul. Kayak gitu recommended-nya. Spill MacBook-nya, Bang. Ya. Ini MacBook Air M1. Bang, coba aja kalau udah kelar live bikin post tentang error. Oke, coba ntar kalau gua udah beres singgotnya nanti gua bakal ini ya, bakal coba cek-cek nih untuk error-error yang itu. Bang tidur, Bang. Terbang, mumpung istri lagi tidur. Bang, gua pakai Cantabu buat awal bikin kena fee tambahan $8 nih sama PPS $8 yang lolos. Kalau bulan depan gak akan lebih teman. Oh iya benar, dia flat $8 biaya PPS-nya. Tips aja juga kena fee, lebihnya jangan saya om. Oh benar-benar pakai PSU Go. Kalau garap pakai MacBook emang enak bang. Ya enak sih, cepat juga. Untuk dot kan kita tetap aja kita jalannya di PPS PPS aja sih, jadi nggak ada masalah. Bang, jam lu keras banget, Bang. Lu kedengeran ya? Cinta gua aja, oh murah, ajur lawan begal. Parah ya. Iya, kan tabu tuh emang family banget emang. Bisa, bisa bang. Yunus bisa dibatalin nggak sebelum 7 bulan? Bisa, bisa. Bang petir kok nggak ada? Iya bang, anjir tuh emot kesukaan gua kagak ada anjir.
pemot petir. Pus pita jela bang, kalau akan tabur 3 bulan pi nya bayar sekali kan? Iya bayar sekali. Di videonya, video kemarin kan gue bikin tutorial beli di Cantabo ya, itu gue beli 3 bulan langsung. Bang, spill kopinya, anjir, gue enteh anjir gak ngopi, semelambung lah ya. Bang, kalau beli PPS, rekomendasi Cantabo apa Yonos? Cantabo sih. Prefer ke Cantabo gue. Bang, kalau sing note jalan tapi error di tengah jalan gimana? Gimana maksudnya? Bang, kalau sinyal udah jalan tapi error di tengah jalan gimana? Untuk sinyal note ya, kalau misalkan sebenarnya kalau di jalan tuh pasti aman sih. Jarang gagal. Bang Udud, yo ini aku lagi ngudud. Blockchain Project, ya gitu juga nama lu bang. Bang, gua ke Refinery sama Wormhole di 1 BPS. Maksudnya apa anjir? Lu ngasih tahu gua atau mau nanya bisa atau enggak? Kalau bisa atau enggak ya jelas bisa karena portnya beda. Susah sih dibatalin nih Nasgi bang, mau nambah amunisi bisa kok bang. Nah itu emot gua tuh petir. Jadinya lama juga ya, 170.000 guys. Bang, buat obang pakai kebulut. Gue dari semenjak gue ngerokok ya, dari SMA sampai sekarang gue gak bisa anjir bikin O di rokok. Bukan project bang, nyari nunggu overput tak satu berapa lama, 1 minggu sih. Kalau nggak salah tuh tiap hari Rabu, entah hari Senin gitu di reviewnya tuh. Kayaknya hari Rabu deh, seingat gue. Jadi Rabu depan mungkin Kamisnya tuh udah di approve sih, seharusnya ya. Ah, anjir nih lama dong ya. Ini aset misalnya assertion failure with detail assertion but unable pain ke pending console. Coba nih Wax Yuli nih coba lihat dulu nih. Kayaknya benar atau enggak? Sudah bakal ada note-nya enggak? Udah dari lama bang note-nya. Blockchain Aptos project amin bang. Sandbox dulu bang, gua kagak main
Gua sampai map berapa tuh gua lupa tuh. Yang tak tinggal aja. Nah, coba lu klaim dulu tuh pocetnya. Barangkali work kan. Dumping, Bang. Kalau bloknya sampai 4 juta, PC wajib nyala sampai sing, Bang. Gak usah sebenarnya. Sebenarnya tinggal gini aja nih, kalau misalkan kalian mau capek nih, kalian mau gerak apa yang lainnya, ini mau diplos dulu, tinggal gini aja nih, kontrol A, D. Nah, cara masuknya, kalian tinggal buka aja nih screen RD master, kan masuk lagi kan, gitu caranya. Demang link, semoga ada update support 2 ya Bang, amin. Main paling serius ini, kata Nadine Amirzah. Oke, coba kita cek yang lain ya. Bang, lu beli BPS di mana? Di Yonos. Nih. Ini tuh gua beli di tiga provider ya, Scantabo, Yonos sama Azure. Tiga BPS gua nyobain semua. Wah, cuy, ini harusnya pernikahan gimana? Nyanyi absurd anjir. Ya enak lah anjir udah nikah mah. Second tuh tiap hari. Bang ngapain bang? Itu gua nunggu bloxingnya. Bang, apa payahnya itu? Jenis ada kok. Termius ada. Nih, Termius nih. Termius. Oh, ada no. Semua tersisa per macOS, Windows, and Linux. Ini download exe, tinggal download aja exe-nya. Azure yang free trial apa kasih sih, bukan bang? Nih, gua punya triks ya untuk kalian pengen pakai Azure biar tahan lama. Yang pertama, kalian beli akun yang student dulu di Shopee banyak tuh ya, student. Nah, setelah itu kalian beli di Shopee juga PCC-nya dulu. Nah, jadi setelah kalian pakai student itu, dia kan pakai berapa ya? $100 kalau nggak salah. Satu trialnya tuh kan. Nah, setelah habis nanti kalian bisa diperpanjang pakai Pay As You Go. Caranya kalian beli PCC itu di Shopee banyak. Search aja keywordnya PCC Azure gitu. Harganya kalau nggak salah 15 ribuan ya. Nanti kalian bisa perpanjang pakai itu. Caranya ada kok nanti di situ untuk perpanjang di Azure. Pekerjaan utama lu apa bang? Apa dari airdrop aja? Gua saat ini sih gua gawe di kantor ya, jadi itu support sih. Sebenarnya tuh bukan support doang, kayak gua tuh hampir ngejain semua gitu.
Pertama gue jadi video editor di kantor, terus pakai terus jadi pro gamer juga, jadi IT support juga, jaringan dan lain-lain ya. Jadi IT Superman jadi. Azure bodot eligible mulu. Ya, gitulah kalau Azure tuh sekarang susah ya. Coba aja kalian beli PCC yang banyak di Shopee tuh, PCC Azure, beli 10 biji aja pasti ya salah satu ada yang nyangkut sih. Bang, kenapa ya dashboard ini-nya kosong semua, Bang? Tak tax pun nggak ada, Bang. Coba lu buka di browser lain ataupun buka di incognito, pasti ada. Urusan apa emang lu, Bang? Gua sarjana komputer, sarjana kompor. Makasih banyak saya. Oke. Ntar coba gue sambil ya juga continue aja, cuman itu pakai trial sih. Terima kasih itu tentu gua share nih, coba download Terminus APK. Nih ya, pakai Pure aja nih, Termux anjir. Nah ya Termux ya. Termux. Tuh dari Indra tentu cobain deh yang pakai Azure. Di Azure bisa di trial kah bang? Bisa bang, trial. Kalau misalkan eligible ya bisa bisa di trial. Cuman untuk sekarang gue nggak tahu dah. Gue dulu nyoba pakai Genius Yaman tuh. Terus gue pakai dua bank jago gagal tuh not eligible. Terus gue pakai Line Bank aman waktu itu. Jagoan bontot Notsu udah pernah dibahas belum? Notsu itu dulu pernah di ini sih. Nih. Salmon anjir ini bukan Sui. Nah. Notsu itu dulu udah ada sih itu. Agustus kemarin dia tuh. Sekarang udah tutup, udah beres. Cuman tuh kemarin ini ya apa admin kita lagi pada sibuk gitu, jadi belum sempat garap suy, jadi mohon maaf.
Tapi Jupiter pakai di Ubin bisa nggak sih bang? Nggak bisa bang, pakai Ubuntu. Karena Ubuntu tuh bisa dipakai pakai server ya. Web server tuh pakainya Ubuntu. Sahabat anak, anak siapa? Bang, kalau PPS mati bisa lanjutin di PPS baru nggak? Gimana cara kalau bisa? Bisa bang. Jadi nanti kalau PPS-nya mati, kalian merunning lagi nih di tax di PPS baru. Jalanin aja nih semua tax-nya dari awal. Terus pas di sini kalian pakai public key, private key sama name sama alias tuh di akun dashboard kalian di sini nih. Jadi walaupun PPS kalian mati, kalian pakai server name ini dan ini aman ya. Tadi udah gue coba, gue udah jalan nih di akun gue yang kemarin, aman sih. Bang, untuk bagus Dwijan Narko bang, untuk programmer akan pakai MacBook atau laptop Windows. Semenjak gua berkecimpung di programmer ya, waktu gua gawe kemarin-kemarin, gua emang dikasihnya MacBook kemarin. Ah, untuk MacBook itu lebih enak ya, karena dia tuh ada ini ya, ada Retina apa gitu, biar nggak mata kita tuh biar kita nggak jenuh gitu, biar nggak ngantuk. Gue lupa apa namanya tuh di MacBook itu, jadi gak bikin mata sakit sih intinya. Bonek cokrek tiket tabu kan baru 1 bulan, terus mau mati VPS nya nambah lagi apa bisa? Nah nanti untuk kan tabu itu kalian dikasih email sebelum itu H-6 atau H-7 gitu, jadi nanti kalian dapat notifikasi email mau perpanjang atau enggak. Kalau perpanjang ya siapin pembayarannya pas hari H, pasti debit otomatis. Nanti ya bakal ini sih bakal di debit otomatis gitu bang. Kalau mau keluar block out dari putih gimana caranya ya? Kalau misalkan lu lagi running node nya lu harus kontrol A plus D dulu baru lu close biar aman tuh si node nya di screen. Tapi Zulfikar, Ubuntu lewat Petulabok bisa? Nggak bisa bang. Nggak bisa bang, nggak bisa bang. Karena untuk PPS ini kalian butuh API public ya. Ah, samanya kayak kalian ini sih. Di IT itu gitu. Dekat lagi bang, kalem ya. Nih. Kita buka dulu nih di Notion gue nih, list note yang insentif. Ya insentif tuh ya ini, dan untuk call station gak recommend ya, karena dia pakai parse yang cakap kalian cek atom di wallet itu. Nah ketika kalian jalanin node-nya itu harus pakai wallet yang di stack, jadi parsenya kita kasih ke dev ya. Jadi ini red flag nih, gue kasih ini apa ya, red flag ya. Subspace ini udah end, Supernova ini belum mulai, Bipros ini udah running ya, udah running ya, eligible aja udah running ya. Cosmos ini untuk mainnet validator.
para predator aktif. OKP forum ini belum, ini udah live nih. Untuk aktif node-nya nih ada dua yang udah aktif node-nya. Tapi belum insentif ya. Untuk empower kalian garap aja dulu nih. Node coming soon nih, banyak yang coming soon itu. Oh, ini empower aja udah gua masukin ya. Jadi gua close dulu. Noise Network, ada Muon, ada Lapa yang tadi gua share tuh linknya. Nibiru belum live, Quasar, Neutron, Aleo, Kuai, Deinfra. Ini udah running sih. Nanti gua pindahin nih sama Blok P. Blok P tuh nggak tahu ya. Itu waktu fase pertama Blok P itu makan slotnya tuh 2 tera. Gila. Gua nyoba kemarin 2 tera pakai Azure langsung mati anjir. Gak kuat. Kayak ini bakal gua ini kan di Anas nih. Nih. Salah cuy. Buat lagi ngap. Nih ya, untuk kalian cek IP Tripad itu, kalian coba dulu. Nih, kan ini belum diinstal ya. Kita nggak bisa pakai tools ifconfig di sini. Nah, jadi kita install dulu nih. Apt install NetTools. Nah, kalau beresin soal kita bisa pakainya ifconfig. Ini ada kan ya, ini IP repot kalian ya. Oke. Eh sorry ya, server name ya. Oh, untuk server name tuh di sini nih kalau nggak salah nih. Nih kalau kalian kalian hostname cekin aja itu tuh server name di Azure. itu bukan cica anjir, itu jam. Kalau yang server name di GetOcean di siapa bang? Coba lu pakai publiknya dulu dua-duanya bang. Ya nanti gua bakal ini apa update dulu tentang node ya, Puspit tadi lah. Jadi stay dulu di Sultan ya, pin channelnya, aktifkan notifikasi, jangan lupa subscribe. Iya anjir, kok gue titik abis 3.
di Mineri. GDC kenapa jarang aktif? Ya iya anjir, so sibuk banget emang timnya. Lagi itu nggak ada moderatornya lagi ya. Lo mau ngelamar kan tadinya. Bener pakai prepaid kan? Iya bener bang, ini gue bisa kok pakai prepaid. Jarcok 2, ini jarcok lama emang. Enak, tapi jarcok daripada Samsu. Bener, asli. Gue pilih jarcok daripada Samsu sih. Oke, untuk yang telat join, ini gue pakai BPS Yunus ya, yang murah meriah kemarin. Bang, ini udah pas ketiga, ini pas ketiga, bukan cuk. Tak tiga harusnya. Belum, ini baru tak satu, lagi sinyal nih, bentar lagi kayaknya habis beres sih. Tutor bikin portofolio bang buat ngelamar moderator di proyek. Sebenarnya untuk jadi moderator itu ini sih ya, portofolio portofolio kalian sih lebih banyak kan udah ada experience-nya ya. Tapi kalau misalkan kalian gak punya experience, bisa di bikin fake aja satu gitu, misalkan project di yang udah mati apaan tuh, apa apa atau project yang udah lama-lama tuh, yang misalkan di soalnya season kan sekarang udah pada mati ya projectnya tuh, di situ aja kalian di suanana ke di mana ke. Kita bikin cara kalian free trial PPS Azure ya pak ya, nanti dah coba gue bikin. Nah sebenarnya tuh untuk damping ya, sebenarnya tuh untuk Inari itu dia tuh ada blockchain sendiri. Wah mungkin nanti bakal migrasi, sekarang kan dia pakai masih pakai BSC Network ya untuk ini INF tokennya gitu. David Simbolon, gue baru mulai garapin hari kemarin bang, emang lama proof tax satu ya bang. Oke, iya emang ya lama sih, satu minggu sih saya. Tapi antara hari Rabu atau Senin tuh gue lupa tuh bakal dia proof tuh. Nah, untuk experience-nya satu ya udah masuk aja satu. Gua aja dari pas awal gua malah nggak ada pengalaman, gua langsung aja bilang. Cuman gua nggak bisa ngapus gaji karena kan gua ada pengalaman ya, sama aja kayak plus graduate ya di real life tuh kerjaan. Ya paling gua MR ini kan. Sama aja. Kalau misalkan kalian gak ada experience baru kalian bisa ngapus gaji tuh. $100, $400, $500 bisa ngapus. Untuk kepercayaannya pasti percaya aja mereka, gak mungkin kan mereka nanya-nanya ke project lain, bener gak bang? Bener gak nih si, misalkan si A pernah jadi moderator di project lu, kayaknya gak mungkin sih, makan waktu anjir. Jadi di grup telenya hari Sabtu bakalan di preview tuh, tak satu sama tak dua bang. Nah ini coba kalau bener nih besok, berarti besok ya di reviewnya ya. Jadi ya untuk sekarang garap aja dulu. Tuh wasis dulu baca komen di atas lu tuh. Katanya bakal Sabtu bakal di review tas satu sama tas duanya. Ya jadi tunggu aja. Dulu tuh pas awal-awal tuh cepet dari reviewnya karena emang sedikit yang join Neri, jadi sekarang ya jadi agak lama gitu, banyak yang join juga. Nah untuk Acintil mending 2 hari bang, gue mau 6 hari ya, misalkan Sabtu di review ya berarti seminggu, berarti pas tuh 7 hari besok.
Ya kalau yang 2 hari ya mungkin besok juga bisa di review. Obat ya. The casting range 1664-16602. Jadi belum bisa lanjut tahap 2 ya Bang, kalau belum di approve. Sebenarnya sih ini di polemik ya. Kemarin tuh gue pernah ngobrol sama Bang Jambul tuh. Gimana Bang kalau misalkan gue pengen lanjut tahap 2 atau tahap 3? Katanya ya udah garap aja langsung tahap 1, tahap 2-nya, tahap 3-nya nanti bakal di review juga sih. Muhammad Sinin, bloknya sekarang berapa Bang? Bloknya tuh 10, 170.000. Jadi gue nggak ini lagi sih, pas siang tuh tadi gue udah garap tuh yang akun utama gue, tapi pas gue cek tuh gue sync tuh di 92.000, udah requesting block tuh, udah shipping block, jadi udah sync. Nah sekarang langsung ngebut anjir 170.000. Jadi kalau kalian lama garapnya dari tak satu, misalkan beberapa hari kemudian kan baru garap, bloknya nggak tahu udah sampai jutaan mungkin. Bang, kalau di web masih muncul notifikasi kuning. Ya, Bang, emang muncul gitu. Itu pemberitahuan bahwa jajan tidak lagi dari nol. Melody, ini bisa jalan gak, Bang? Di Windows. Bang, Ubuntu bisa kok pakai aplikasi PPS kan. Emang udah share kita Bang Jambul tinggal pas doang. Ya emang enak sih pakai Bang Jambul. Dia pakai sachet. Ya, jagoan bontot tadi pagi gue juga 92.000 tuh. Kalau 170.000 anjir. Bang, kalau mau elik berapa lama? Ya, kalau mau elik ya kerjain semua taksnya nanti. Gets official, garap banyak node 1 PPS. Bisa nggak bang? Ya, kalau misalkan storage kalian gede, pasti bisa. Cuman nanti kalian harus apa edit portnya tuh kalau misalkan ada tested dari Cosmos lagi tuh. Karena kalau waktu itu pakai satu port ya, gue lupa portnya apa, cuman harus edit portnya. Berapa akun bang? Satu nih sama ini buat ini doang, buat video doang, tutorial doang. Ini sekarang nge-lab udah tak berapa bang? Tak satu. Bang, kalau harap sekarang dari awalnya nyari masih bisa bang? Bisa. Ini sebat bang, mau ke warung was-was error. Nggak tinggal puntung nih mau nih. Raptor itu selesai selesai hari atau cuma selesai tas aja? Untuk apa? Node itu sebenarnya cuman kebanyakan kan jadi validator ya. Kalau ini enggak, kalau ini itu beda dari validator yang lain ya. Untuk validator itu pertama kalian harus bikin apa sync-nya dulu tuh, itu makan waktu banyak ke salah tuh sync-nya itu. Nah habis itu kalian bikin create validator kan. Nah setelah kalian bikin create validator, kalian di delegatein tuh, di delegate stake di predator kalian. Udah, kita tinggal aja. Nah, nanti tinggal kontrol tuh node kalian sing-singnya statusnya gimana, masih jalan atau enggak, kena jail atau enggak gitu. Nah, untuk taksa juga itu beda-beda ya se project. Kayak Nier tuh dia banyak taksa, ada 7 kalau nggak salah kemarin tuh.
Beda-beda sih, kayak rebus kemarin beda, kayak straight juga beda. Kalau suy gimana? Kalau suy itu gua skip ya, karena gua tuh sebenarnya udah daftar tuh awal-awal suy itu. Karena itu menjelang hari pernikahan gua ya itu, jadi gua skip. Jangan lupa dipisah, nanti upload video tas duanya bang. Sebenarnya udah ada sih di video tas dua tuh, di video sebelumnya udah gue bikin, nanti tinggal dicek aja tuh. Apa pertanyaannya ya, rekesringnya? Ntar gue cek dulu dah. Explore-nya masih ini apa ya? Di video sebelumnya tas satunya kurang jelas bang, cuma sampai pier aja tuh pier. Oh iya, gue lupa. Aneh kena otos di AIT kalau nggak salah. 2 hari kemudian PPS mati. Ya untuk otos kemarin tuh ini sih sebenarnya tuh kalau saya udah daftar itu udah dapat insentif sebenarnya bang. Karena gue kemarin 2 akun sih Aptos tuh Grab IT tuh dua-duanya agak elik. Jadi kalau elik itu dapat 1000 Aptos, kalau yang not elik tapi pernah jalanin node-nya yang apa master full node itu dapat kok general bit bang di tes 2 dan 3 juga jasinya kah nggak ada bang. Nah, jancunya lama banget sih. Apip makan dulu bang. Ya bang makan dulu. Mana sih nggak ada yang ngirim sepi put di sini. Komentar yang sungguh bang set. Muon ya dapat yang baru ya. Dari si Muon. Bang, di sini bakal JPK. Kayaknya sih kayaknya untuk L2 nya Ethereum sih kayaknya JP semua sih bang. Cuman untuk eligible dapat adopt itu kita nggak tahu. Loh video satunya cuma tetap satu doang bang. Untuk video sebelumnya tuh udah sampai tax 2 sebenarnya tuh. Kalau kalian enggak. Gua terus juga bilang aku main NFT kagak ada yang alis buset. Lu main NFT apa? NFT Jero nya, kalau NFT Jero
lu ngemin pasti bakal dapet sih. Mungkin efek MT jadi lama bang, kalau udah capek lanjut besok. Enggak sih, ini emang bloknya aja udah agak naik terus kan, tinggi sebelum gitu. Gak apa-apa, besok santai, ini gue libur slow jadi gak sampai malam. Kerapan suhu gimana sih, kayaknya ada naik aptos ya. Gue sih nggak tahu ya, untuk suhu itu ada aerobnya tuh nggak kan. Kalau aptos kan jelas ya, kemarin tuh dia udah insentif di indotnya ya. Kalau suhu tuh nggak tahu, jadi ya masih di, gue bisa bilang potensial sih. Lama betul bang, iya anjir lama. Ntar gue cek dulu dah. Gue lupa jadikan tabo, kan ada ini ya. Apa gue ngeliat blok di sini aja ya tadi 184. Kita lagi kok, atau lagi ya. Nah, udah kan? Nah, udah beres tuh. Oke, ini udah sync ya, kita kontrol AD. Oke, kita langsung garap tes selanjutnya. Ini kan, nah kita tuh bikin create wallet kan pertama kan. Tuh. Set password to use itu fitur to unlock this wallet, this without password. Nah, alias dulu nih, kita buka dulu, coba ada nggak wallet. Salah pakai nano depannya. Nah, kan ada kan, kita copy dulu aja. Jangan lupa ya. Nah, kita buka coba nih. Unlock. Oh, saya sih udah unlock. Tuh kan udah ada unlock. Karena tadi kita baru bikin, jadi otomatis kebuka sendiri. Oke. Nah, lanjut kita import pro private key. Buka ini, kita buka private key. Oke, beres nih. Kalau ini berarti udah berhasil nih input private key. Lanjut masuk ke regis as producer ya. Akun name Oliver. Public key kita copy. Nah, oke. Okay. Kalau gini berhasil nih.
Oke, lanjut kita ke Make Prod ini, Make Prod Sip. Nah, berhasil. Lanjut ke mau dia beres ini. Ini tuh Nah, untuk explore-nya kan lagi error ya. Jadi kita nggak bisa lihat blok kita yang penting tadi udah jalan bloknya ya. Oke, kita lanjut ke task 2. Nah, gue pengen finish dulu nih. Finish task. Pocil hadir. Api eh pocil gimana bang? Aman kah? Aman bang. Betul lu udah klaim pasti udah masuk kok. Lupa nih bang, pas awal rilis kan suruh isi glam ya bang. Nah kalau kita baru garap ya liga bang kira-kira. Pas gue cek DC-nya tuh emang nggak ada sih untuk si buat ini dulu di glamnya. Mungkin kalian bisa cek juga channel-channel lain. Nggak ada buat untuk glamnya juga sih. Oke, kita lanjut di tak 2 ya. Tak 2 nih. Nah, ini guys, untuk tak 2 kan harus buka wallet dulu ya. Ini kalau kasusnya kalau kalian nunggu apa close dulu PPS kalian harus beberapa hari kemudian kalian pilih apa lagi. Nah yang pertama kalian harus buka dulu nih walletnya kayak tadi itu kalian wallet unlock min and your wallet name. Nah untuk your wallet name ini kalian tuh namanya tuh bukan nama server yang di sini ya, bukan nama akun name ya, ini tuh nama wallet name. Nah, kalau kalian pakai tutor gua itu bakal ini di default ya. Jadi clean wallet unlock min n default nih. Oke, yang udah gitu kita get it token nabi. Oke, ini berhasil ya. Ini kita LS dulu. Ini udah ada nih. Token nabi sama token WSM udah ada. Nah, kita lanjut ke apa set abi ke tuyur akun. Oke, selesai. Nah, kalau gini berhasil. Nah, langsung kita ke token abi. Nah, berhasil juga. Oke, lanjut kita ke free token ya. Ini untuk free token ini kita ganti dulu namanya di Oliver. Ini 50.000 untuk tesnya. Nah, ini ganti aja jadi ini tuh tes itu nama token kalian ya. Jadi namanya token OLV. Oliver. Nih, kalau kayak gini berhasil nih. Oke, lanjut kita untuk isu your token ya. Tadi itu namanya OLV ya. Your akunnya Oliver.
Oke, kita lanjut. Nah, untuk tas 2 itu kita bikin token, kita isi token kita, lalu kita transfer ke 10 ya. Jadi kita copy dulu nih. Kita ganti semua nih. Kita replace your account name jadi Oliver All. Oke, okay. Lalu tesnya kita ganti semua jadi OLV. Oke, okay. Ini satu lagi nih bro. Kita copy. Udah tuh terakhir. Udah tas 2 kelar. Ini run pas masternode-nya berapa jam jir nunggunya? 1 sampai 2 jam, Bang. Lumayan sih. Oke, udah pada beres belum nih tas 2-nya nih? Gua mau lanjut ke tas 3 nih soalnya. Tas dulu bisa langsung udah bisa. Oke, gua lanjut aja nih ya ke tas 3 ya. Nah, tas 3 tuh ada yang kelewat sih. Tas 3 Nah, untuk tas 3 tuh ada yang kelewat untuk tutorialnya nih. Nah, untuk tas 3 itu kalian update dulu nih. Paketnya, packagingnya.
Oke, tadi kan udah gue bilang ya untuk your wallet tuh kalau misalkan kalian garap 1 sampai 3 tuh gak usah unlock lagi. Jadi gue skip. Ini kalau misalkan kalian nggak bisa pakai challenge ini skip juga. Nah, langsung kita ke get binary inery CDT tools ya. Ini tuh untuk packagenya si CRUD. Langsung kalian git clone. Jika kau bertemu aku pergi. Oke, udah beres untuk clone si CDT nya. Lalu kita export environment nya. Lanjut kita setup nano include. Kita copy. Ya. Sip, ini udah semua. Ctrl X, Y, Enter. Nah, nanti tuh bakal ada di root kalian ya nih, include.cpp. Nah, nanti bakal gue masukin ke directory yang nanti gue buat nih. Nah, ini adalah create directory nih. Nah, langsung masuk ke include ya, incrd nih. Ini tuh command mkdir tuh buat buat bikin directory. Nah, ini mp include itu buat mindahin copy paste dari si include ini ke directory incrcrud ini. Nah, lanjut kita buka nih langsung di cd incrcrud ini. Kita langsung buka ke directory incrcrud. Lanjut kita copy si file cpp. Nah, file cpp ini untuk compile ya, untuk compile si si inery CPP nya nih untuk dikompil. Nah, ini tuh CP tuh copy paste binary di mana inery CDT directory inery CDT bin di directory bin. Nah, ini file yang inery CPP kita copy ke include directory gitu. Nah, jadi kita copy trot. Nah, udah masuk nih inery CPP nya nih. Di situ kalian tinggal di compile terlalu nah kalau bilang kok cepet sih. Ntar guys. Nah, it will be not fun. Ntar guys. Penalti football bang, kenapa bug to check address wallet yang muncul malah cheaper case di default wallet? Coba ya sis ke DM gua, coba gimana gua pengen lihat filenya. Ntar guys, ini udah yang salah nih. Nano inner CRUD dot cpp ini udah bener. Coba kita explore set pass nya dulu. Oke, coba kita
compile lagi. Nah, oke, coba kita update packagenya lagi. Penampakan bang, gue gak takut soal penampakan. Tapi kalau ada, gue takut sih. Nah, stuck di sini tuh di mana? Tadi yang nggak bisa ya. Nah, lu update lagi packagenya nih. Nah, kan berhasil nih. Kalau udah gini baca berhasil nih. Oke, lanjut kita. Kalau berhasil, kita lanjut di cak selanjutnya, yaitu kita set kontrak dulu ya. Set kontrak namanya Oliver tadi kan nama gua. Set, oh, jalin, kalau gagal jalinnya, berarti harus masuk di sini lagi nih, kalau jalin gagal tuh. Oke, langsung masuk ke CD INR Charudel. Langsung ke tadi mana? Saat kontrak ya. Nih. Sip, nih berhasil. Lanjut ke push, kita push dulu nih. Bikin crit Charudel kan, crit. Crit read. Wih, ada yang salah cu. Nah, ini kurang satu Oliver ya. Nah, berhasil. Tadi kan udah crit push ya. Oke. Udah berhasil tuh untuk red action, lalu kita update kan CRUD ya. Oliver Oken name Oliver Trot berhasil. Lanjut ke cek di change. Nah, sip, berhasil. Lanjut kita update action. Tadi sebelum mana gue ya? Terlalu gue lupa anjing. Jalin push update action Oliver. Jalin push action Oliver minus 1. Oh, red tadi ya, udah red ya. Oke. Lanjut kita ke update action. Oke, berhasil. Lalu cek the change.
apa yang diganti? Nah, berhasil. Lalu kita delete dari tabel. Oke, berhasil. Lalu, nah, terakhir kita cek elemen-elemennya. Ini kalau misalkan pilot berarti itu berhasil ya. Karena kan udah nggak ada elemen lagi, kita udah hapus semua, kita udah bikin, kita ada baca, kita ada update. Nah, tadi udah. Nah, coba kita refer. Nah, kalau kayak gini berarti berhasil ya. Error 305.35.003 inary insert masih insert failure. Error detail failure with basic record with data ID not exist. Jadi ini tuh udah nggak ada ya, udah hilang itu. Berarti udah berhasil untuk delete-nya. Untuk delete untuk cek elemennya satu. Kita kan tadi bikin elemen satu kan. Nih, ini satu. Itu kan tabel nih, detection itu tabel ya. Satu aku name my first record. Nah, yang pertama kita baca nih satu ini dibaca. Lalu kita update nih satu tabel satu itu di bawahnya ada my first record modified. Nah, untuk ceknya tadi kita ngecek kan. Nah, baca lagi nih si satu ini tabel satu. Nah, untuk delete-nya, nah itu ada komen untuk delete elemen dari tabel. Nah, kita ngedestroy, ngehapus si tabel 1. Berarti kan tinggal ada tabel akunnya sama yang post record ya. Nah, jadi kita ngehapus 1. Nah, kita cek lagi nih jika elemen 1 exist itu berarti masih ada. Nah, karena ini udah nggak ada berarti perintahnya bakal error ya. Berarti udah nggak ada untuk elemen 1 gitu. Oke, udah beres tutorialnya dari tag 1, 2, dan 3. Kalau lanjut baca pertanyaan. Bang, labnya ada di reply kan? Nah, oke, nanti bakal gue setting di reply. Gue stuck di inner CDT, bisa di-execute. Ya, atau Ilham santai aja, bakal gua reply kok. Bakal gua stuck di Indonesia dia nggak bisa dieksekut. Eksekut WSM-nya ya. Bang, kalau mau hapus semuanya dari awal gimana ya? Dumping itu ada kok perintahnya di apa kemana tuh yang gua bilang suruh hapus node-nya sama semuanya tuh ada kok di channel. Tinggal searching aja inery, ntar bakal muncul tuh tag-tagnya. Kalau dari install tuh capek ya PPS tuh. Gue dulu gitu pas awal, setelah gagal gue bingung, gue hapus lagi BPS-nya. Ternyata emang ada tuh untuk hapus node-nya, hapus predator-nya, hapus directory-nya ada. Tapi yang pertama, lu tuh harus hapus node-nya dulu ya. Pertama, node-nya lu stop, lalu screen-nya lu hapus. Habis itu baru delete directory-nya tuh, si nyari wallet, ini nyari apa tuh node-nya. Bang, tas 2, bang, ini tas yang berapa? Ini tas yang ketiga tadi ya. Bang, bagi link Discord ini yang masih live. Ntar coba gua masuk dulu. Oh, ini pakai official.
Error Cat Wallet Solved itu ternyata karena saya nggak sabar nunggu blok C bikin BPS baru ulang dari awal, sekarang udah bisa create prop wallet di cak 1. Oke. Bang, gua kenapa ya harus unlock lagi? Nah, lu harus ngebuka dulu kok si walletnya, komennya ini. Nih, komennya ini komennya nih. Client wallet unlock min end your wallet name. Nah, nanti kan dia bakal bakal minta password kan nih, misalkan gue contohin ya. Misalkan situ dulu deh. Nah, setelah taruh. Nanti kan gini, mana lagi jancuk. Lah kocak. Nih, nama wallet tuh ini nih, default. Oke. Nah, ini kan dia ada password kan. Nah, password ini tuh lu ambil dari sini nih. Nih ada default wallet.txt. Cara ngebukanya lu nano default wallet.txt. Nah, ini copy ini password lu. Itu. Bang, coba cek balance di terminal. Mana? Ya itu apa ya, gue lupa komennya. Gagal cu ini. Kalian komen not pun. Kayaknya salah nih balance. Salah lah di komennya ini. Memang mata gua sipit cu. Bang, yang register produser kok aneh gagal terus ya. Tadi sih gue dari awal gak nemuin error ya. Nah, ini jauh banget. Register produser tuh yang mana sih? Yang mana? Gue lupa lagi. Tak dua ya, tak satu ya masalah. Nih tuh tak satu. Yang ini ya. Ya ini lihat dia aja akunnya makanya yang di dashboard, public key udah yang ganti itu aja. Nah untuk pindah football, lu misalkan pengen hapus nih si wallet yang sebelumnya, lu tinggal ini aja nih komennya nih. Oh tadi, no deal. RS, lu RM, min RF, ini hari wallet. Nah, ini buat ngehapus wallet ya. Nah, lepas juga nih yang ini nih, yang default wallet.txt rm min rf default wallet.txt. Nah oke okay, enter udah tuh ngapus semua, lu bikin lagi ya wallet dari awal. Ah tadi gue ini tapi gagal. Mana ya itu cencu. Oke
Oh, karena mungkin udah atau udah. Oke deh, mungkin gitu aja ya tutorialnya dari ini dari tak 1 2 3. Sebenarnya nanti gua bakal gua lanjut di Telegram channel aja ya. Diskusi. Oke, untuk pertanyaan yang lain boleh di DM aja. Selagi gua belum tidur bakal gua balas kok, tenang aja. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dulu channel gua. Terus like and comment dan nyalakan notifikasinya. Oke, sampai ketemu di tutorial video yang lainnya atau live yang lainnya. Terima kasih.